Serius, dah lagi, dah lagi jual. Dah lagi suara lagi boleh jual. So insyaAllah, so kita pun dah dengar suara beliau. Ini dia, sahabat abang, cikgu, guru seperti mana je Carol tadi dengan saya Zia. Allah. Ini dia Ustaz Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa tuan-tuan. Tapi sebelum tu Amirul, yeah, nak try mic dulu boleh ya? Boleh, tak ada masalah Ustaz. Silakan. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, di kau sudah pun dinabikan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, di kau sudah pun dinabikan. Sebelum Musa berkata-kata, di kau sudah pun kekasih Ta'ala. Sebelum Musa berkata-kata, di kau sudah pun kekasih Ta'ala. Macam mana? Okey, nampak mereka dah kenal saya. Mereka okay tahu dah nak tulis lima. Nampak? Mereka dah kenal dah semua yang tengok ni. Memang geng kita. Mereka dah tahu dah kalau Ustaz Don mesti dia suruh tulis lima. Lima eh? Sebab? Clear suara. Daripada tangga satu sampai lima. Lima clear, satu tak clear. Jangan. Pasal apa ada 5.5? Sebab audio lima, visual pun lima. Padu, thank you atas supportnya tim Ustaz Don. So thank you. So sekarang ni kita bersiaran langsung di PPZ, di apa, di YouTube PPZ TV dan juga di page Ustaz Don Daniel Gambi aja salawat. Salawat. Ya. Hari ni memang semua check lah. Ustaz, ini surat jacket betul ya? Kan? Sempoi hari ni. Sama hari ni sempoi. Ustaz memang daripada office pakai macam ni ke? Haah. Sempoi Ustaz. Seronok kerja kan? Enjoy kan? Enjoy kan Ustaz? Sebenarnya ada wahan. Ustaz, tadi hujung-hujung tadi sebenarnya saya dah nak menangis dah. Sampai pukul 11.30 tadi, dalam pukul 10.30 tadi tu saya, aduh hari ni nak live dengan Ustaz Don dengan online lagi ni. Zoom kan? Tak best lah Ustaz. Betul? Tak best setuju lah. Tak best lah Ustaz. Setuju. Kalau Ustaz sendiri pun prefer online ke? Betul, ataupun betul, kita bersuara? Buat online tapi hak yang panel, kita macam ni. Betul. Baru syok. Sebab kita manusia. Manusia ni al-insan, dia mai daripada perkataan. Banyak. Satu, al-insan mai daripada perkataan nisyan, pelupa. Itu. Satu lagi dalam kita dalam kamus, al-insan mai daripada perkataan anisa. Okey. Manja. Okey. Dia kena ada macam ni baru dia seronok. Dia manja. Manusia ni dia manja. Dia nak pamper, dia nak dekat, dia nak ni kan. Sama juga, bukan semua orang tak pandai bayar zakat, bohong ah. Betul. Orang tak pandai bayar zakat. Saya muka hitam macam ni pun, ke ganas macam ni pun nak bermanja tu. Betul, betul. Macam macam semua orang yang nak bayar zakat, dia nak manja, dia nak siapa nak terima zakat kami. Macamlah tak ada tempat lain nak bayar zakat kan. Betul, tapi dia nak betul, orang macam kita bagi tahu kata, "Mai bayar zakat." Dia manja. Manusia, dia manusia. Dia bukan salah betul. Tak, dia setuju. Manusia. Setuju. Macam kita bincanglah pasal ikan. Siapa ikan ni berenang? Lah, ni ikan. Ikan dia berenang. Ya. Ikan tak berenang pelik. Ya, sama betul, macam manusia. Betul. Manusia tak manja, pelik eh. Betul, betul, betul. Ambil lah siapa? Fir'aun. Ganas-ganas Fir'aun pun dengan Asiah manja dia. Ya. Ya. Asiah kata jangan bunuh Musa. Okey dia. Okey, manusia. Gitu dia. Kalau Fir'aun pun manja, takkan Firdaus tak boleh nak manja. Itu kata dia. Fir'aun pun manja kan. Ada tu. Lagi juga tu. Sikit-sikit kan. Okay. So kepada anda yang mana yang bernama Firdaus, jangan ganas-ganas sangat. Anda tahu manja. Manja. Manusia. Ya, Firdaus. Manusia. Ustaz, hari ni kita nak berbual, kita nak relax, kita nak santai je. Berkenaan dengan, tadi saya ada maklumkan dengan cikgu saya tadi, Haji Khairul. Saya ada maklumkan berkenaan dengan kita selalu dendangkan, kita selalu kita dalam kepala ni selalu orang kenal sahabat-sahabat Nabi Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid betul?
Umar. Ya, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah. Ha, lagu Umar lah. Lagu kan, Umar lah. Kan? Itu. Lepas tu apa lagi? Abdul Rahman bin Auf. Sebab tajuk bisnes. Bijak. Yang bijak dalam perniagaan. Sayyidina Uthman. Umar Abdul Aziz. Umar, Sayyidina Umar bin Abdul kan? Aziz. Masya so, Allah. Itulah yang selalu bermain dalam kepala kita. Yang selalu dihidangkan kepada kita. Oh, ini sahabat-sahabat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. So kita jarang didendangkan dengan nama Abu Zar. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda, subhanallah. Kan, satu sosok yang sangat-sangat hebat. G. Kalau niaga tadi G. Gigih. Hebat dalam, subhanallah. So hari ni kita nak berbual berkenaan dengan Sayyidina Abu Zar. Baik. So mungkin kita Ustaz sebagai mukadimah. Baik. Kan ada pesan-pesan Nabi kepada Abu Zar. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar siapa Abu Zar? Baik. Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda. Okey, pertama saya ucapkan saya mula dengan salam sekali lagi lah. Sebab betul-betul. Saya confused saya dah masuk bagi salam. Tak rasa macam dah tapi tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada PPZ kerana mempercayai saya. Saya datang daripada Kusel, wakil kuis nak tunjuk kata kita bab zakat, walaupun kita negeri berbeza, tapi kita tetap bawa semangat yang sama. Yes. Kita bawa semangat yang sama, kita nak ajak semua orang menyediakan platform supaya orang menunaikan kewajipan. Yes. Wajib pada orang lain. Betul. Kita pun wajib, tapi kita dah tunai kita punya. Tapi orang lain yang wajib tu pun, kita sedia platform untuk bagi mereka memudahkan untuk melaksanakan mereka punya zakat. Terima kasih sekali lagi kepada PPZ sudi percaya kat saya. Okay, jadi hari ni saya bertambah syukur sebab jumpa kawan. Sebab untuk pengetahuan semua, asal-asal kita sepatutnya buat secara online. You. Saya ni patutnya ada dalam Zoom. Dengan Amirul. Jadi Amirul macam hi-hi dengan saya dalam kamera. Tapi last minute kami berdua, rupanya kami dua mempunyai perasaan yang sama. Orang panggil zing. Kita ada perasaan yang sama macam tak boleh nak buat kalau tak duduk sekali. Sebab kita punya spark dia boleh duduk sekali. Jadi apa Allah Subhanahu Wa Taala kan Allah kata apa? Wallahu ya'lamu ma fi sudur. Allah tahu apa yang ada dalam hati. So Amirul hantar mesej, saya kata tak boleh bro. Okay, on. So last minute tadi baru saya drive daripada kuis terus main sini dengan kawan saya Ain supaya dapat duduk sekali. Jadi itu tu saya berharap itu adalah bertemu dan berpisah kerana Allah, termasuk dalam 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insyaallah. Amin. Itu saya bertambah seronok. Lepas tu bertambah pula lagi seronok sebab bagi saya satu tajuk, bukan tajuk tu tajuk zakat, bukan tajuk tu tajuk zakat semata-mata. Tajuk dia berkaitan dengan sahabat Nabi. Satu manusia yang mulia yang mereka ini semuanya masuk syurga. Dan kata guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala, iaitu Sayyidina Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, "Inda dhikri salihin tanzilu rahmah." Sebut nama orang soleh, rahmat turun. So kita bukan nak sebut nama orang soleh tau. Kita nak sebut nama penghulu orang-orang soleh, para sahabat. Depa ni penghulu, segala orang soleh. Sebab apa? Kalau sebut orang soleh yang real punya, itulah yang mendidik mereka, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So depa ni penghulu orang soleh. Kita-kita yang mana yang nak jadi soleh ni, penghulu kita ni para sahabat lah. Nabi itu memang penghulu, tapi dia bukan penghulu, dia tokek kan. The ultimate. Jadi para sahabat ni semuanya penghulu orang soleh. Dan hari ni kita rezeki dapat sebut satu nama, iaitu Sayyidina Jundub bin Junadah. Sayyidina Jundub bin Junadah ini nama betul Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, yang mana beliau masuk Islam di kalangan orang yang terawal masa Nabi tengah dakwah diam lagi. Dakwah sirriyah dia panggil dalam bahasa Arab. Nabi macam hanya pergi jumpa orang, sembang macam ni. Macam tu je. Dia masuk Islam. Bayangkan dia, Sayyidina Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardah. Nama original dia, saya sebut dulu. Nama original, kalau siapa nak tulis boleh. Saya suka kalau orang tulis kat komen. Sebab apa? Sebab dia menjadi bekalan kita. Kan orang join-join, ni contoh siapa ni? Kita tulis kat komen, orang baca.
jadi ilmu pada orang. Bantu. Dia jadi ilmu yang bermanfaat. Selain daripada zakat sebagai sedekah jariah yang berpanjangan. Ilmu bermanfaat pun boleh juga. Dan siapa yang anak soleh yang ada dalam apa kita kata Facebook kita ni juga boleh berdoa kepada mak bapak dia supaya dia jadi berkat kepada apa mak bapak dia. So saya tulis nama betul Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, iaitu Sayyidina Jundub bin Junadah. So Sayyidina Jundub bin Junadah ini adalah satu orang yang sangat gigih. Orang kata macam mana tahu kata gigih? Kerana mereka adalah daripada geng apa Abu Dzar Al-Ghifari, daripada Bani Ghifar. Bani Ghifar ini kalau kita sebut kepada katalah kita dua orang ni back to the future kan, balik di zaman sahabatan. Apa sahabat? Don Daniel Al-Ghifari. Orang semua kan oi. Orang semua kan jadi macam tu. Pasal apa? Bani Ghifar ni dia duduk terlalu jauh daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Kira kita kata jenis geng-geng ulu oi. Bila contoh mudah ha. Cuba tengok geng orang asli. Kesungguhan mereka, benda-benda macam anak mereka pergi universiti pun mereka masih raih seperti mana kita raih dulu. Zaman lah ni kita orang-orang macam yang duduk kat Banak ke mana-mana ke, budak masuk universiti pun dah biasa dulu sebelah lembu. Lah ni dah. Tak ada lah. Tapi kalau orang asli mereka masih lagi semangat sebab mereka orang gigih. Mereka orang yang masuk hutang keluar hutang panjang pokok. Orang gigih. Bayangkan Bani Ghifar macam tu. Bukan geng pokok. Pokok ada ada teduh. Ni panah pasir. Dia punya gigih dia lagi dahsyat. Yang mai ni daripada sana. Mai pula dia senyap, dia tak bagi tahu kat semua orang. Dia mai dia mai dalam keadaan orang tengok muka dia nampak macam dia musafir, dia nak lepak kat Mekah sebab nak rehat. Sebenarnya dia duduk dengar suara, dia duduk cari tang mana ada perkataan nama orang ni yang duduk dakwah, orang ni yang duduk dakwah, dia duduk dengar nama rajulun tu. Siapa dia lelaki tu duduk dengar? Tengyang yang. Dia duduk cari, duduk cari. Dia duduk follow rapat. Bila orang kata dia ni ada kat sini, dia ni ada kat sini, dia duduk follow. Dini tu siapa dia? Suara dia mana tu? Orang-orang nak bercakap. Orang-orang Mekah kan ada yang benci, ada yang suka, ada yang benci. Semua orang nak bercakap. Jadi dia duduk pasang telinga. Bila the moment dia dah collect dah maklumat, terus dia pergi jumpa Nabi. Dia tengok Nabi duduk dekat Kaabah. Dia rapat dekat Kaabah, dia kata, bacakan kepada aku syair, wahai pemuda. Dia kata kat Nabi dulu. Nabi kata, aku tak ada baca syair. Ingat dalam Quran, Allah sebut Nabi tak ada baca syair. Allah menjauhkan Nabi daripada baca syair. Kalau tengok dalam hadis pun, ketika mana Nabi baca syair, masa korek parik kan? Dia punya irama dia, contohnya macam inilah. Dua, tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belam. Dua, tiga boleh ku cari, mana nak sama cik adik seorang. Kalau Nabi baca, Nabi akan jadi dua, tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belam. Dua, tiga boleh ku cari, cik adik seorang tak akan sama. Dia jadi Nabi akan tune dia lari. Sebab Allah memang buat Nabi tak boleh baca syair. Tu. Sebab apa? Sebab tak mau bagi confuse dengan Al-Quran. Allah pelihara lidah Nabi. Nah, sebab tu Nabi ni Quran berjalan. Jadi sebab tu Nabi tak ada baca syair. Jadi kalau Nabi baca syair pun, dia punya irama dia akan lari. Jadi Nabi habang dia, aku tak ada baca syair. Nabi kata, aku tak ada baca syair, melainkan aku baca Quran. Lepas tu Nabi baca Quran, beruntung dia. Nampak? Dah lah mai jauh, boleh duduk dengan Nabi. Nabi baca Quran ya. Kita ni, punyalah duk baca khasidah sebab nak-nak Nabi dengar kita. Dia, Nabi baca Quran ke dia? Power! Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arbah. So, ini cerita dia sebelum dia sebelum convert. Belum syahadah lagi. Belum syahadah lagi. Tapi dia dah tahu dah Nabi. Dia nak pergi jumpa Nabi tu. Dia nak kena tengok. Orang nak percaya kan? Macam kita lah hari ni. Cuba kalau benda ni tak live kan? Ya, yeah, okay. Mungkin orang akan kata, betul ke Amirul ni? Betul ke Amirul ni? Tapi kalau macam sekarang, kalau orang tengok jam pun sekarang 12.50. Ya. Yeah. Kita sebut 12.50, orang tengok jam 12.50 betul. So orang tahu kita kita live, dan orang kata, betul lah, dia apa? Apa-apa nombor nak bayar zakat tu, kita kata, tu bayar kat bawah tu ada ada nombor ke apa. Itu dia. Jadi, orang percaya. So sama macam ni, aku nak tengok. Yang kata betul ke? Yang kata Muhammad ni macam ni, dia punya perwatakan dia. Betul ke dia tak boleh baca syair? Nak confirm. Nak confirm. So dia main-main duduk sebelah Nabi, Nabi baca dekat dia. Bila Nabi baca dekat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, tawih, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad. Tentang tu. Rasulullah di situ juga secara sir dengan Nabi. Maknanya di antara orang awal-awal masuk Islam. Siapa orang awal masuk Islam? Mereka champion. Hamai yang hamai selai sepinggang, hamai daripada Penang, mai duduk kat Selangor, hang tak ada apa, tahu-tahu nak pergi duduk kat masjid apa negara, nak pergi apa belajar Quran. Yang tergut. Orang lain dah ada harta banyak pun, masih duduk risau harta hilang, sampai tak mampu keluar zakat. Betul tak betul? Hang boleh mai tiba-tiba tak ada apa, mai duduk.
a championhood. Nah, ini para sahabat dulu, sebab tu Nabi kata kita ni kan duk ajak semua orang bayar zakat. Betul tak? Betul. Dan tadi bos kita cerita kata Shopee saja 70 juta. Yeah. 70 juta tu kalau kira berapa zakat? Kalau contohlah kita nak kata. Kita kalau bagi banyak mana pun, Nabi kata jangan juah. Sebab juah, apa? Juah tu. Juah ni jangan belagak. Okey. Sebab apa? Hampa bagi sebesar bukit Uhud pun, sahabat aku bagi secupak, menang sahabat aku punya value lagi. Ha, sebab tu kita sekarang bukan level berkira. Kita kena bawa keluar sebanyak mana yang kita boleh, sebanyak mana untuk agama Islam, bawa keluar je zakat kita, sedekah kita. Semaksimum semampu sebab kita. Sebab memang kita tak boleh nak lawan para sahabat. Yeah. Tapi Nabi bagi perumpamaan sebesar bukit Uhud. Maknanya Nabi bukan kata hampa bagilah banyak mana pun, setakat hampa nak bagi 2-3 batang pokok ke apa. Nabi tak kata begitu. Yeah. Nabi bagi contoh bukit Uhud lah. Maknanya Nabi ni galakkan kata kita suruh bagi banyak. Walaupun hampa bagi banyak, tapi tetap tak sama sahabat aku. Yeah. Tapi hampa kena bagi banyak. Yeah. Yeah. Ha, nampak tak galakkan dia tu? Yeah. Nabi suruh kita bagi banyak. Yeah. Walaupun hampa tak sama dengan sahabat aku, tapi aku nak sebut kata hampa kena bagi banyak. Yeah. So bila jadi macam tu, Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari ni, dia pun level-level aku tu lah. Mereka korbankan mereka punya segala jiwa raga mereka untuk bersama Nabi. And sebelum sahabat ini pergi jumpa dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni seorang sahabat ni, adakah seorang yang kaya ke, dah memang kaya ke, yang sanggup tinggalkan harta ke, atau macam mana keadaan dia macam mana? Ya. Allah salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, meru kan juga semua penonton kan. Okay. Sahabat Nabi ni dia variety tau. Okay. Sebab dia mewakili kita semua. Sahabat Nabi ada jumlahnya ratusan ribu. Kena faham tu. Sahabat Nabi jumlahnya ratusan ribu. Orang tanya, ustaz tahu mana ratusan ribu? Bukan hidup zaman tu. Kata betul lah, kita tak hidup zaman tu. Tapi cuba baca last kali yang disebut oleh ulama di dalam Hajjatul Wada'. Kan Hajjatul Wada' tu kira lagi berapa bulan Nabi nak wafat lah. Kira tu kira kalau jumlah sahabat banyak tu time tu, sama ada dia akan bertambah lagi atau dia kekal banyak tu. Dia tak boleh kurang lagi dari tu. Betul? Ya. Baik. Kita cuba tanya member-member yang duk pergi buat umrah kan. Ya. Berapa ramai yang bawa? Saya bawa satu bah 40 orang. Hang, aku bawa dua bah 80 orang. Hang, aku bawa tiga bah tapi aku ada 2-3 member aku. So lebih kurang dalam 120 orang. Nabi bawa Hajjatul Wada' tau berapa orang, Amirul? Buka dalam kitab sirah, buka dalam kitab Afid min Haji, tu apa, Rahiqul Makhtum. 100 ribu, bye. 100 ribu orang sahabat tu, gila. Padu tu, 100 ribu tu selaut manusia. Bayang Nabi baca khutbatul wada', macam mana yang belakang boleh dengar suara Nabi? Itu memang mukjizat lah bang. Mana ada mikrofon? Dia tak pakai Sennheiser ni Dia tak pakai ada, mikrofon Sennheiser. Tak ada. Apa ronde-ronde, apa boya. Boya. Tak ada. Ha, suara Nabi tu orang bangga menyampaikan suara Nabi sampai ke belakang. 100 ribu bang. Kalau nak tengok 100 ribu, cuba Google sekarang maulid di India dengan Pakistan. Maulid India Pakistan sampai 100 ribu orang. Tengok tu orang macam Qasidah tu. Haluih. Manusia selaut manusia. 100 ribu orang bang. Ha, bayangkan apa-apa tanda-tanda sahabat. Tanda sahabat beriman dengan Nabi, hidup zaman Nabi, tengok muka Nabi. Okey? Okey, itu. So semua yang mai 100 ribu tu ada yang itulah, depa beriman, sebab tu depa pergi haji wada, syarat wajib haji wada kena masuk Islam lah. Apa? Islam. Hidup zaman Nabi, iyalah dah pergi haji wada dengan Nabi. Yeah, yang ketiga, tengok Nabi. Semua 100 ribu tu tengok Nabi baca khutbah wada. So, para sahabat standardnya 100 ribu orang tak kurang. Sebab Hajjatul Wada'. Meremang. Betul? Betul. So, 100 ribu orang tu semua mewakili jenis manusia macam kita. Ada yang miskin baru nak jadi kaya. Ada yang kaya jadi miskin. Yeah. Ada yang... Itu semua bukan penghinaan. Betul. Dah dia pilih untuk nak miskin. Betul. Dia nak hidup zuhud untuk pada pemahamannya. Dia nak zuhud dari segi dia tak mahu harta. Dia nak ada ilmu. Kholos. Macam ulama-ulama di Gontor. Ulama-ulama di Gontor, ada dekat kita pun ada sebenarnya, tok-tok guru pondok kan. Depa apa, mana ada apa-apa, tak ada apa, depa settle lah, tak ada apa. Ha. Depa aku dengan ilmu kan. Yeah. Ha, so khalas, ada apa para sahabat? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Apa dia tak ada? Nabi kata, "Abu Hurairah, minta apa nak minta kat aku?" Abu Hurairah kata, "Nak minta apa nak minta kat Rasulullah? Apa nak minta?" Pelik member.
Kita kalau Nabi kata lagu tu, okey, Nabi macam ni eh. Kalau ikut keturunan saya, kuang-kuang ada dua ladang. So Nabi minta lebih kuang sikit ya kat malaikat, kira ada 100 ekor kambing kirun. Nabi pun, Allah bagi 100 ekor kambing. Sebab bukan tak ada Nabi doa kat para sahabat, betul tak? Nabi doa kat para sahabat, contohnya Sayyidina Tha'labah, seperti mana contoh kita dengar, untuk tambahkan dia punya ternakannya. Sayyidina Anas, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah, Nabi doakan aktsaru maluhuan. Kan dia kaya raya. Bukan Nabi tak doa. So Nabi tanya kat Abu Hurairah, minta apa anak? Apa jawab Sayyidina Abu Hurairah? Ya Allah, doakan bagi aku dapat duduk dalam syurga dengan kamu. Tu ya, gila. Super oi. Ha. Okey, sekarang ni ada tak orang macam tu zaman kita? Ada. Dia boleh jadi kaya. Tapi dia nak takat dia nak. Kita pula yang jadi orang tanya, netizen pula jadi sabut dengan dia. Dia tak ada apa pun pipi. Bang pipi kan aku lah, aku tak mau apa. Aku nak bagi zakat banyak-banyak. Apa masalah aku? Okay. Kita pula jadi sabut dengan dia. Ni hang nak tinggal anak cucu hang apa? Dia relate lah. Dia yang tolong fikirkan. Itu hebat para sahabat. Jadi dia pun mewakili semua jenis manusia. Jadi semua yang mana menonton, bila kita dengar cerita para sahabat, semua tu mewakili kita dan kita boleh contohi mereka semuanya. Ya. Ustaz. Ha ni best ni. Okay. Bila dia dah rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bila dia dah sahabat dah menjadi akrab dan menjadi sahabat dah syahadah jumpa masa tu kan. Mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kan ada pesan-pesan dia. Nabi berwasiat kepada Sayyidina Abu Zar al-Ghifari. Ustaz, ni tak ada ni, tak ada skrip ni. Saya kita cuba-cuba yang mana kita ingatlah eh. Yang pesan tu. Okey, Nabi ada pesan banyak kepada para sahabat, Nabi ada pesan banyak, senarai dia banyak. Kita ambil 2-3 benda yang penting terlebih dahulu. Boleh. Okey, ni kita cerita pasal siapa? Siapa yang tanya Nabi ni? Siapa Abu nama? Abu Zar. Siapa Abu Zar tadi ya? Orang gigih. Orang power. Dengar Nabi baca Quran, masuk Islam awal. Mana ni bukan calon-calon orang ah? Yes. Baik, kalau dia kata, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, ausini, ausini ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, tolong bagi wasiat pada aku. Dia ni Abu Zar, bud. Kalau bahasa kita, Nabi kata, Abu Zar, hang member ku masuk Islam awal, bud. Tenanglah, relax sudah. Apa yang hang buat tu kira ngam dah. Aku redha lah, hang. Tapi bila Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari berjumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Nabi kata, Abu Zar, jangan tinggal semayang. Gila. Abu Zar tinggal semayang kah? Sahabat biasa kobok semayang kah? Mana sahabat biasa kobok? Sebab tu ada setengah orang berdalil. Dia kata, hampa duk kobok-kobok semayang ni, main dalil daripada mana? Kita jawab, tak. Kita punya dalil bukannya pasal sahabat tak ada kobok, kita tak payah kobok. Tak. Dia ada hadis Nabi, iza amartukum bi amrin faktu bihi mastata'tum. Hak tu ada dalam hadis 40 Imam An-Nawawi sebagai asas agama Islam. Sebab tu hadis 40 Imam Nawawi kena baca. Dia asas kita. Bila kita baca hadis yang keberapa saya baca tadi tu, iza amartukum bi amrin faktu bihi mastata'tum tu, hadis ke-9, hadis Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis ke-9 tu Nabi bagi tahu buat patut pandan yang mana aku suruh, yang mana aku larang tinggal terus. So Nabi habaq kita buat patut pandan yang mana aku suruh. Nabi suruh sembahyang tak? Suruh. Tapi hang tertinggal sembahyang. Ha, buat patut pandan. Boleh tak sempat tak untuk ganti balik? Boleh. Ganti lah. Ha, faham tak? Kita pergi dengan dalil-dalil macam tu. Bukan dalil sahabat tak ada qadha, kita tak payah qadha. Hang siapa dia? Ha, tu dalil tu kenapa betul ya kat situ. Itu sekadar ilmu nak bagi tambahan. Okay. Boleh tulis tentang situ. Okey, okay, tak apa. Patah balik. Sebab itu bukan main utama kita. Cuma nak beritahu. Abu Zar tinggal semayang lah. Kalau siapa tulis kat situ, Abu Zar tinggal semayang. Hang gila oi. Hang nak cari pasal dengan Abu Zar. Dia jumpa kat akhirat esok. Dia taruh hang bawa hang tau kan. Ini semua geng angkat pedang memang ni. Bukan geng angkat keyboard macam kita. Okay, so Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Abu Zar, Nabi pesan kat dia, wahai Abu Zar, jangan tinggal semayang. Pandu weh. Cuma fikir logik kan. Maknanya, hang mai tanya ke aku, hang tok guru ke, tok alim ke, hang sahabat yang masuk Islam awal, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhu wa radhu an. Surah At-Taubah, muka soal belakang atas sekali, saya tak ingat ayat berapa. Surah At-Taubah,
Hang mai lah level macam tu sekalipun Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Tu Allah habaq dalam Quran. Kalau saya yang cakap, orang boleh kata ustaz doa ni bohong, hadis palsu, tak ada masalah. Yang tu boleh kata kat saya. Saya memang manusia akan terdedah pada silap. Tapi kalau Allah sebut dalam Quran wassabiqun, orang-orang terdahulu daripada muhajirin dan ansar dan yang mengikut nabi tadi, nattaba'u bi ihsani, yang mengikut Allah redha dengan mereka. Tadi satu lagi surah saya tadi At-Taubah. Satu lagi ayat yang ke-29 surah Al-Fath kalau tak silap saya. Muhammadun Rasulullah, Nabi Muhammad itu Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang bersama dengan dia iaitu para sahabat, asyiddaw 'alal kufar, tegas dengan orang-orang kafir, ruhamau bainahum, sangat apa kasih sayang sesama mereka, tarahum ruk'an sujadan. Kamu tengok depa orang yang sujud dan rukuk. Allah habaq, takkan depa tak sembahyang. Tak cukup dengan tu, Allah sambung simahum fi wujuhihim min athari sujud, pada wajah mereka ada kesan wajah orang yang bersujud. Maknanya cahaya orang semayang tu memang terpancar pada wajah mereka. Hamailah orang macam tu sekalipun, kalau minta wasiat kat Nabi, Nabi kata hanya dengan tinggal semayang. Tahu-tahu kita tak ada apa, muka pun duk kelam, muka pun jenuh duk cuci dengan pencuci muka, hang tinggal semayang. Gila. Betul. Ya. Ha, oh. Jangan. Kalau tak, saya bukan kata ni untuk nak pemalu orang pula. Saya nak kata, kalau ada tinggal, kodok semayang kita tu, jangan tinggal. Sebab Nabi pesan semayang jangan tinggal. Ui, jangan padu. Tapi itu tak terjadi dekat zaman kita, kemungkinan. Sebab contoh saya ada berbual baru-baru ni. Okey. Saya ada berbual-bual, borak-borak lah, cerita pasal kita cubalah untuk sampaikan, okey, zaman Nabi macam ni, sallallahu alaihi wasallam. Kita zaman macam ni, dia orang boleh buat alasan apa ustaz? Zaman Nabi lain, zaman kita lain. Dia cakap macam tu, makna dia nak sampai dekat saya tu, dia kata santai ya Miro. Kita santai lah. So lagi satu ayat dia apa? Engkau aku lah. Ustaz, macam mana tu ustaz? Kita nak tanggapi pada pola pemikiran orang yang macam ni. Bila saya agak sedih. Bila dia kata kau Amiro, aku lah. Saya rasa sedih tu ustaz. Sebab apa? Seolah-olah rantaian untuk berpesan-pesan di antara sahabat, contohlah macam saya dengan ustaz, saya dengan Ruzaini, saya dengan sahabat saya Arif, saya dengan Ain. Saya bagi tahu seolah-olah macam mereka ni nak memutuskan daripada kita berpesan-pesan tu, ustaz. Sedangkan kita dianjurkan untuk sampaikan walaupun satu ayat. Betul? Setuju? Ya, ustaz? Betul. Tetapi bila ada budaya yang macam ni, bila ada budaya sekarang ni, dengan adanya TikTok, dengan adanya, kita tak salahkan platform. Tak salah. Kita bukan salahkan platform. Jangan salahkan pisau. Jangan salahkan pisau. So kita tak salahkan platform Facebook, IG, Twitter, TikTok dan sebagainya. So medium-medium ni, kita tak salahkan. Tetapi mereka ni yang menggunakan, diorang meletakkan sebagai ini seolah-olah ini aku punya panduan. Ini aku punya kiblat lah, kiblat. Kiblat, yes, okay, kiblat. Okay, kita tak boleh, saya tak kata mereka ni meletakkan itu sebagai Tuhan. Betul. Tetapi kita kata kiblat. Kiblat lah. Kita kiblat, kita boleh katakan kiblat. Sampai itulah kesedihan saya ustaz, bila saya berpesan macam tu. Diorang kata, kau, aku. Baik. So saya sedih dalam keadaan tu macam ni ustaz. Sedangkan Abu Zah sendiri pun minta radhiyallahu anhu. Minta bagi wasiat dekat aku. Itu memang sifat para sahabat. Bukan Abu Zar sahaja. Semua majoriti para sahabat bila depa duduk dengan Nabi SAW, sebab depa cherish every moment dengan Nabi Muhammad. Kalau duduk diam dengan Nabi Muhammad tu rugi. Depa akan minta juga, sebab bila dia jadi macam Nabi macam mana Nabi apa depa nak dengar, sebab percakapan daripada Nabi ini sangat menenangkan telinga, menghidupkan hati, memberikan pengharapan, menguatkan kebergantungan,
itu kalam Nabi SAW. Memang beruntung para sahabat semua yang mana sempat duduk dengan Nabi itu. Kalau memang kita envy dia pula. Kita macam kagum dia pula. Saya nak ambil point tu sekejap, Ustaz. Ada yang kata juga, okay, bila kata sahabat Nabi, dia orang okey lah, dia orang beruntung lah, dia orang ada zaman Nabi. Dia orang cakap boleh macam tu. Tapi dengan keadaan engkau sekarang ni, adakah engkau capable, adakah engkau strong untuk engkau berada di zaman Nabi? Okey, dia macam ni sebenarnya, Amirul. Perkara ni simple lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Memang jalan dakwah, dia akan datang dengan orang nak memutuskan jalan itu dulu. So, maknanya bila kita bercakap dengan satu orang, tiba-tiba orang tu cakap, ha, Mirul, aku. Maknanya, apa yang kita tengah bercakap tu betul. Apa yang kita tengah sampaikan tu betul. Kerana itulah reaksinya. Kalau hang bercakap, orang dah terima terus, itu bukan dakwah, Mirul. Itu bukan sebaik-baik perkataan. Okey, menarik, ni menarik. Betul. Okay, persepsi tu kena clear. Persepsi tu saya nak semua orang clear sebab dalam ni semua orang baik-baik. Sekurang-kurang yang bersama dengan kita hari ni semua orang baik-baik. Betul. So depa semua akan ajak semua orang bayar zakat, depa semua akan cerita kat semua orang untuk baik dengan semua orang dan sebagainya. Khair alhamdulillah. Tak ada apa, kita bukan nak kata salah siapa, okey. Tapi pesanan kita kepada semua orang ialah bila Amirul bercakap dengan satu orang dan satu orang merespon dalam keadaan begitu, maknanya betul apa yang Amirul cakap. Itu adalah dakwah. Kalau Amirul bercakap, orang terima dengan mudah, itu bukan dakwah. Itu ajakan. Itu apa? Badis. Dia bukan dakwah. Dakwah ni memang kalau kita ajak orang, orang akan tentang kita dan orang akan bagi pandangan berbeza dengan kita terlebih dahulu. Sebab apa macam tu, Ustaz? Sebab pertama kena kita sendiri kena proud kata kita buat kerja yang betul, kerana apa ayat dia apa? Ahsanu mimman da'a apa ahsanu qawlan apa macam mana ayat dia? Firman Allah SWT, tidak ada perkataan yang lebih baik mimman da'a ila Allah, melainkan orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi bila kita ajak orang, tata orang tentang kita, maknanya hang tengah buat dakwah. Hang tengah mengeluarkan perkataan yang terbaik di atas muka bumi. Kita hari ni kita bercakap, kan? Kita tak kisah orang dengar banyak mana. Sebab kita tahu pertama kita tak cakap benda buruk. Kita tak memburukkan orang. Kita cakap benda baik dan orang dengar kita cakap. Dan bila orang dengar kita bercakap, orang ada persepsi masing-masing. Dan orang macam ada yang menerima, ada yang menolak. Bagus. Sebab apa? Sekarang ni kita tengah bercakap, tidak ada perkataan yang lebih baik mimman da'a ila Allah, melainkan daripada orang yang berdakwah kepada Allah. So kita patut rasa syukur Allah pilih kita hari ni. Very good. Yang kedua, siapa kita yang orang kena menerima dakwah kita? Sebab Nabi pun Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tak boleh buka pintu hati orang. Hanya kerja pintu hati orang adalah aku, kata Habib. Nabi tidak ada perkataan yang paling mulia melainkan perkataan yang keluar daripada mulut Nabi. Tidak ada perkataan yang paling cantik susunan dia melainkan perkataan yang keluar daripada mulut Nabi. Tidak ada ajakan yang paling lembut melainkan ajakan daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dakwah yang paling perfect melainkan dakwah yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang perfect yang mengeluarkan keempat-empat benda yang saya cakap tadi ni. Perkataan yang terbaik, susunan yang paling cantik, orang yang paling tepat. Tidak ada yang ni melainkan Nabi Muhammad SAW. Paling tepat. Okay? Sebab Nabi Muhammad. Itu pun daripada orang yang terbaik itu pun Allah beritahu, kata kamu tak boleh buka pintu hati orang. So kalau Nabi tak boleh buat benda macam tu, takkan kita boleh buat? So sekarang bukan kerja kita untuk orang tu kata saya terima. Bukan. Kerja kita adalah aku kena susun percakapan yang paling baik untuk menyampaikan kepada orang. Untuk sampaikan. Seperti mana kita platform kita buat hari ni. Betul. Kita tengah explain dan kita bagi tahu ramai orang yang tulis macam mereka faham, mereka dapat, mereka alert, mereka nak bantu kita dan mereka rasa macam apa, mereka respon atas perkataan dakwah dan sebagainya. Sebab apa yang kita cuba sampaikan hari ni jauh daripada menghina orang. Betul. Sebab tu kita starting dengan baca selawat. Supaya kita nak make sure majlis kita selamat. Sebab selawat ni dia akan memelihara kita. Selawat boleh menyelamatkan kita daripada api neraka.
takkan tak boleh menyelamatkan kita daripada perkataan yang salah, betul kan? Tapi neraka tu. Subhanallah. Okey, Ustaz, sebelum saya nak pergi ke yang tempat yang pesan Nabi tadi tu, okay. Ada satu lagi yang kita nak pergi ni. Kita nak pergi ke arah situ. Jangan bertangguh. Okey, sebelum itu, kita nak tengok dulu, kita nak sapa juga sahabat-sahabat kita yang mana yang support dengan kita. Sila. Jom, kita tengok sikit komen-komen. Jenny, scroll ke atas sikit. Tengok. Alright. So, daripada Subaidah Rahim, assalamualaikum Ustaz, tolong doakan suami saya sakit akibat jangkitan kuman. Ustaz doakan semoga Allah beri kesembuhan kepada dia. Allahumma shfi maridana wa shfi maridal muslimin fatabra' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. So, insyaallah Puan Subaidah, teruskan kuat. Anda adalah kekuatan daripada suami, insyaallah. Dan Muhammad Taufik, waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga suami cepat sembuh. Ah yes, thank you Taufik. Subaidah, terima kasih. Okey, Ustaz Don Daniel, salam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Bulan tak pernah jauh. Wow. Itu memang geng kita. Bulan tak pernah jauh. Memang geng kita. So panggil dia apa, bulan? Bulan tak pernah jauh tu saya rasa dia menggambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qamarun. Qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil sallallahu alaihi wasallam. Sedap sahabat. Bulan tak pernah jauh. Apa kata kalau katalah Gegar Vaganza tu dia. Hey! Hang tu suruh bagi carangan kat orang. Jahanam aku nanti. Suara ni simpan untuk nak qasidah untuk Nabi. Nak puji Nabi ya. Suara ni untuk nak puji Nabi ya. Allah. Dan mengharapkan nanti boleh puji Nabi di syurga esok. Amin. Amin. Ustaz, kalau tu jumpa saya nanti tanya. InsyaAllah. Janganlah macam tu. Hang macam confident pula nak masuk neraka. Memang hang lagi baik daripada aku. Hang buat zakat kot. Allahuakbar. Ustaz, jangan itu. Kita pun tak belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Hang buat zakat. InsyaAllah. Ustaz doakan. InsyaAllah. Saya ada perasan tadi. Ada yang mengatakan sekejap sangat dengan Haji Khairul tadi. Tak ada bisnes. Niaga. Tak puas katanya. Ya Allah. Amanah. Amal. Subhanallah, niaga. So Ustaz, so mungkin insyaAllah dia katanya suruh panjangkan segmen tu. Allahu Akbar, insyaAllah. So lepas ni Aminul ada dua segmen. Satu segmen Ustaz, satu segmen dengan perniagaan. Itu padu tu. Ada dua segmen. Kan? Sebab ramai sekarang ni semua banyak berkecimpung. Katanya betul. Ustaz pun nak menghala ke arah tu nampaknya. Gitu. Tapi tak apa, kita bercerita. Nanti. Jangan senyum sangat. Ayin senyum. Okey, Ustaz. Kita berbalik kepada satu pesanan yang saya tarik pesanan ni. Dan kita highlightkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar ni. Berkenaan dengan jangan bertangguh. Kenapa Nabi berpesan sampai macam don't itu? Procrastinate. Wow, that's English. English. Oh my okay. God. Okay, procrastination ni dia sonor. Dia ada dia punya kita panggil apa? Dia ada dia punya dunia dia. Procrastination ni dia ada dunia dia. Dia bagi kita melayang. Okay. Dia bagi. So, procrastinate kan, benda sonok. Kalau benda tak sonok, orang tak akan buat. So dia akan, dan procrastinate ni, dia siap boleh macam menyamar tau. Dia boleh menyamar. Dalam otak kita ni, dia ada gambaran, procrastination ni dia ada gambaran dalam otak kita, dia akan menyamar, dia bawa kita pergi merata. Even, contoh ha, kita dapat assignment hari ni kan. Kita nak buat assignment kita katalah menggunakan handphone. Okay. Procrastination bukan tidur maksudnya. Kita buka handphone instead of pergi kepada apps yang kita nak buat kerja. Okay. Kita pergi ke Instagram dulu. Faham tak? Okay. Dia menggambarkan dengan hang masuk Instagram ni hang akan dapat ilmu-ilmu yang boleh membantu hang untuk buat kerja hang sat lagi. Atas nama lain boleh dikatakan culas. Dia culas. Dia divert. Procrastination tu. Dia bawa kita pergi melayang. Kita daripada nak buat kerja, katalah kita nak gunakan apps macam Google Sheet contohnya. Okay. Patut kita masuk Google Sheet, kita susun kita punya jadual. Betul. Saya ni boleh cerita sebab kita pun terlibat sama kan. Lepas tu sat lagi tegar duk buat ni. Apa apps yang bagus untuk nak susun ni lagi ya? Bam, buka pula. Lepas tu dah buka-buka. Tengok saya Instagram apa dia.
Dia duduk buka sedikit. Sampai sudah. Sebab tu Nabi berpesan kepada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa arda. Wahai Abu Zar, jangan bertangguh. Jangan bertangguh. 20 kerastinik. Jangan bertangguh. Sebab apa? Bertangguh ini dia Nabi kata, ayat Nabi, jangan bersembang pasal malam, sembang pasal sekarang. Hang duduk ada siang, sembang pasal siang. Jangan sembang pasal malam lagi. Okay. Bukan Nabi tak bagi bincang. Hadis ni bukan maksud tak boleh bincang jarak jauh. Okay. Bukan. Okay. Itu kalau nak ambil itu, kena ambil hadis-hadis yang contohnya, tak usah hadis pun tak apa, ayat Quran, Nabi Yusuf sendiri suruh sediakan bekalan untuk 7 purnama dan sebagainya. So balik kepada perbincangan, Nabi bila kata jangan bincang pasal benda esok, jangan berangan-angan banyak sangat. Sebab prokrastinik ni bagi kita berangan banyak. So kita kena buat benda yang sekarang, kena buat sekarang. What you have to do right now, kena buat now. Sebab saya pun macam tengah duk cakap dengan Amirul ni, ada 2-3 benda juga yang saya procrastinate semalam baru saya buat. Tu pun lepas bini dah jegir, kita buat semalam kan, kena jegir. Tapi kena ada orang tolong guide kita kan. So samalah, saya, bini jegir, baru saya buat. Tuan-tuan yang menonton, ada program PPZ ni dia jegi kat kita baru kita bayar zakat lah. Cerita dia lagu tu lah. Wallahualam. Subhanallah. Jadi bertangguh tu. Bertangguh ni bila kita cerita pasal bertangguh-tangguh kan. Kalau kita relatekan dengan kehidupan kita hari ni, Azad. Banyak. Kita tak boleh nafikan. Kita memang klise. Banyak kerugian dia. Klise. Jangan. Betul tak, Azad? Jangan. So bila kita sebut pasal tu. Contoh macam saya sebut. Bila bertangguh ni, jangan bertangguh, rugi. Klise. And orang kan jadi, aku dah tahu dah benda-benda macam kan. Tetapi, ramai bilalah benda tu dah diulit, orang tak ambil penting lagi. Betul. Memandang itu sebagai satu perkara yang biasa. Biasa. Bertangguh. Sebab tu datangnya orang Melayu ni tak tepati masa. Betul. Kan? Dia akan relate ke arah yang betul. Pergi ke arah-arah situ kan. Betul. So bila dekat situ, okey, siapa yang rugi? Kalau kita tengok bila orang dah cakap Melayu itu tak tepati masa, siapa yang terpalit? Orang panggil ustaz. Ni janji Melayu. Janji Melayu. Janji Melayu. Pedih. Ustaz kena, padahal saya yang buat ni. Ustaz pun kena sekali semua ni. Kena, janji semua Melayu. Kena. Semua kena. Dia merangkumi setakat ni saya dengan Ayin. Saya dengan Ayin kami cuba buat prinsip setengah jam sebelum mula kita sampai. Sepatutnya lah. Macam sepatutnya. Tadi tu sebab kita last minute. Yang tu kita ubah online ni kan. Saya dengan Ayin setakat ni sama juga. Macam kemarin kami ceramah pun still masih setengah jam awal. Masih kita maintain benda tu. Sebab apa? Sebab pedih ayat. Pedih. Namanya ada janji Melayu. Pedih. Kita Melayu. Awak tengok sangat orang Melayu kan. Tapi pedih lah. Tapi kalau janji Islam lagi pedih lah. Kalau orang kata. Namanya kalau baca janji Islam. Kata insyaAllah tapi belum buat lagi. Jangan sampai ke tahap tu lah. Sebab. Sakit. Ustaz. Kemungkinan boleh jadi sebab orang punya pemikiran Melayu is Islam. Betul. Jangan sampai orang main macam tu. Pedih. So itulah cerita. Okay, last. Ni kata-kata semangat. Kata-kata semangat. Cuba kita pergi dekat kubur hari ni. Sebab saya. Ni kalau kita cakap ni, saya minta izin semua untuk Al-Fatihah tak apa. Boleh. Kemarin hari Isnin, betul? Saya kehilangan salah seorang kawan juga, tapi dia isteri kepada abang Kid Search. Abang Kid Search. Ya. Cancer. Isabella ada. Disebabkan cancer. Kan laguan dia main. Yang petik gitar solo tu abang Kid. Wife dia cancer semalam meninggal dunia. So kita sedih. Yeah. Hari Isnin. Semalam kan? Yeah. Hari Ahad, Tok Cik saya meninggal dunia. Satu-satunya adik nenek saya. Saya minta izin kalau boleh kita Al-Fatihah kepada kedua-dua orang ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 semoga okay. Semoga mereka ditempatkan dengan soleh insyaallah amin. So, okay. Katalah kita pergi kubur. Saya baru pergi kubur. Okay. Okay.
Cuba kalau kita pergi kubur, cuba kita tengok. Yang pertama, apa benda kita boleh belajar? Berapa ramai orang yang dalam kubur tu, yang mereka sebenarnya ada cita-cita yang tinggi. Tapi bila mereka bertangguh dengan cita-cita tu ditanam bersama mereka dalam kubur. Berapa ramai penulis lagu yang meninggal dunia dalam keadaan dia tak sempat nak tulis lagu pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia terlintah dah benda tu. Maka lirik tadi tu ditanam dengan dia dalam kubur sekali dengan dia. Anak cucu tak dapat, kita tak dapat baca. Berapa ramai ustaz-ustaz yang bercita-cita nak menulis buku memuji Nabi dalam buku mereka tak tulis. Bila depa meninggal dengan ilham buku yang nak puji Nabi itu terkubur sekali dengan mereka. Berapa ramai cikgu-cikgu yang ada formula nak cerita ke anak murid tetapi bertangguh untuk nak buat benda tu, sakit COVID meninggal dunia dengan formula tu tanam dengan dia sekali dalam kubur. Berapa ramai penyanyi yang nak menyanyi, nak memuji Nabi tetapi bertangguh bukan sebab benci Nabi, sebab menunggu waktu yang sesuai katanya meninggal dunia dengan azam dan iltizam yang nak menyanyikan Nabi, itulah ditanam sekali dengan dia dalam kubur oleh sekali. Rugi ya, rugi. Berapa ramai maaf sebut alang-alang sebut semua kan, sebut. Berapa ramai pemimpin yang dia mula nampak benda yang betul dan benda yang baik pada masyarakat tapi dia bertangguh untuk nak buat benda tu, meninggal dunia sekali dengan ilham-ilham tu sekali, semua tanam dengan dia dalam kubur sekali, habis. Berapa ramai orang yang boleh jadi imam tapi tak mau jadi imam, bertangguh untuk nak tunggu yang sesuai, aksiden motor, langgar, mati, kereta, apa semua, sakit, dua tekati, demam, COVID. Sekali dengan azam nak jadi imam tu, tanam dengan dia dalam kubur sekali habis. Berapa ramai atuk-atuk yang ingin cucu dia jadi hafiz, hafizah, alim, tapi menangguhkan perasaan dia dari tu, dia tak cerita. Nak habak kat keluarga dia, aku nak cucu aku seorang jadi hafiz, bolehlah baca Quran dalam, untuk aku dalam kubur nanti. Nak habak yang tu pun tangguh, meninggal dunia dengan perkataan tu ditanam dia dalam kubur sekali dengan dia habis. Sebab tu arwah Tan Sri P. Ramlee dia ajak kat kita, dia kata apa, gua akan hidup 1,000 tahun lagi. Tengok-tengok sampai hari ni dia masih hidup dengan kita. Walaupun sudah berlalu hampir 50-60 tahun, dia masih hidup dengan kita. Ilmunya, karyanya, filemnya, tulisan dia, lagu dia. Happy birthday. Orang nyanyi lagu siapa? Ramdi? Allah selamatkan kamu. Okay? Pengantin? Selamat. Nyanyilah lagu lain sikit bagi sedap. Tak, sebab dia ada roh dia. Orang suka lagu tu. Selamat pengantin baru. Ding 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 ding. Selamat berbahagia. Ding 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 ding. Selamat ke anak cucu. Kan walhal dia ulang selamat 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 je. Tapi dia ada roh pada dia susun lagu. Pasal apa? Dia tak mau lagu tu tanam dengan dia dalam kubur. Berapa ramai ustaz-ustaz yang suara sedap yang rakam suara mereka dah supaya jangan suara mereka duduk dalam kubur dengan mereka. Kita hari ni nak tangguh nak biar tanam dengan kubur dengan kita, rugi. Saya sama ayat yang sama kat isteri saya. Tapi saya tak kata lah gua ke Piramli zaman mereka. Mereka memang cakap gua lu, gua lu kan. Zaman saya, kita ni, saya abang kat si saya. Sayang, I akan hidup 1,000 tahun lagi. Sebab I dah buat dah 30 minit Ustaz Don, orang ulang tengok sampai hari ni. Betul. Saya akan nak buat lagi benda tu insyaAllah. Betul, betul. Ni, ke depan ni saya nak buat lagi sekali. Saya nak buat lagi sekali, saya abang betul-betul. Back to basic. Saya nak buat semua tu untuk bagi tahu.
Sekurang-kurang kalau nak iqra' daripada iqra' 1 sampai iqra' 6, buka back to basic. Betul. Ada dah. Back to basic. Back to basic tu segar dalam kepala saya, Ustaz. Segar. Ada dah. Nak cerita pasal Baitullahil Haram, buka aje salam Baitullah. Dah ada saya buat dengan kawan-kawan. 13.8 juta penonton. Saya nak hidup 1000 tahun lagi. Amin. Ha. Ya Allah, ya Tuhan, kau kabulkan. Amin, 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 insyaAllah. Nak tangguh. Jangan tangguh. Jangan. Kalau rasa nak bayar zakat, bayarlah. Bayar. Buat dulu. Betul. Kalau rasa macam tak sempat nak bayar atau masih nak kena kira, yeah, hamba, tolong remind saya. Tuan-tuan bos, tuan-tuan abang kat tuan-tuan punya ni. Betul. Nanti tolong remind saya zakat esok kita nak kira lagi sekali untuk bayar zakat. Remind kat orang, at least keluar daripada mulut kita. Betul. Jangan nanti apa yang kita fikirkan itu satu perkara yang baik, satu perkara yang memberi manfaat kepada kita and of course pada anak cucu, pada orang keliling, tertanam dengan kita. Oi, Amirul. Sedih tak? Sedih. Jangan. Sedih. Jangan. Saya biasa sekali, saya khutbah Jumaat. Ni masjid. Saya ni mimbar. Saya duduk kat mimbar. Belakang ni kubur. Betul. Amirul. Kan bila kita duduk, kan kita duduk macam ni kan? Kan kita duduk bawah lantai, ni apa, kapet masjid kan? Ada tingkap kan? Tingkap tu, tanah kubur tu sama level dengan tingkap. Masjid tu dia ke dalam sikit. Jadi kalau kita duduk, memang kita nampak kubur. Masa tu saya khutbah, saya cakap ayat ni juga. Saya kata apa? Sidang Jumaat sekalian, tengok kubur ni. Berapa ramai yang tertanam dalam ni, yang bercita-cita untuk jadikan masjid di tahfiz. Tapi tak buat. Dengan semangat tu tanam dia dengan dalam kubur. Oh, bagi orang nampak depan mata. Sikitkah orang yang boleh tulis lagu? Ramai. Betul tak betul? Settle. Subhanallah. Ustaz Don, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Subhanallah. Ustaz, thank you dah bersama dengan kita. Sama-sama. Satu perkongsian, jangan bertangguh dengan pesan Nabi tadi yang banyak yang kita dapat manfaat pada Abu Zah tadi. Saya hebat Ustaz. So nanti mungkin kita ada ruang-ruang lagi Ustaz, kita cungkil lagi, tarik lagi sahabat-sahabat. Saja tanya. Apa nama Sayyidina Abu Zar yang betul? Tulis. Cepat. Tulis. Siapa nama Sayyidina Abu Zar? Original. Abu Zar nama Fari. Abu, bapa. Zar, nama anak sulung dia. Al-Ghifari, nama tempat dia. So, Abu Zar Al-Ghifari, nama gelaran dan tempat. Nama original dia apa? Tadi dah abang. Tu dia. Sayyidina Junduk bin Junadah radhiyallahu anhu wa arda. Subhanallah. So Ustaz, thank you so much. Dah kali keberapa dah dekat borak dengan Miro Ustaz? Comment sikit. Jangan kira. Kira buat apa? Kalau kira macam nak habis lah. Betul juga ya. Okay, setakat ni macam ni Ustaz? Very good. Tapi tadi dapat ilham. Ada dua segmen. Tambahan tu. Sebelum kita nak ajak orang membayar zakat, kita cerita dulu orang macam mana nak buat duit. Baru boleh bayar zakat. Betul? Tadi formula niaga. So, minggu depan ke bincang tajuk, niaga tu saja. So, N. Macam mana nak belihkan niat yang baik untuk nak berniaga? Ilmu. So, ilmu berniaga ni apa kena ada? Ilmu online, ilmu bisnes, ilmu business plan, ilmu apa kita panggil? Blueprint, ilmu apa apa dia panggil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita panggil apa ain, dia punya tu business model. Nak pakai business model apa? Google ke? YouTube ke? Kita nak pakai business model siapa? YTL ke? Kita nak pakai business model Tan Sri Bukhari juga. So business model apa kita nak pakai? So benda tu ilmu lah. Bincang lah. Lepas tu A. Amanah. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang tidak ada amanah. Satu. At-tajirus saduq ma'an nabi wa siddiqin wa syuhada. Orang yang meniaga benar, saduq benar, akan bangkit bersama para nabi dan para syuhada dan orang soleh. Niaga tu bukan hawa nafsu lah. Hawa nafsu lah, ada duit kan. Tapi kalau buat hawa nafsu atas jalan iman, atas jalan ikhlas, atas jalan amanah, bangkit bersama dengan para nabi, yuk, dunia dapat, akhirat dapat. Tu amanah. Tu bincang lah tajuk tu. Lepas tu, gigih.
bincanglah tentang kegigihan para sahabat. Macam mana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Walaupun Sayyidina Ansar, orang-orang Ansar berkata kepada mereka, ambillah harta kami. Tak. Bagi kat aku 50 dinar ya. Aku pinjam. Nanti aku bayar balik double. Gila kot. Hang pinjam 50 dinar. Hang boleh habak aku bayar double. Dan tu. Gila kot. Sedangkan hang selai pinggang. Maknanya dia punya business model dia. Power gila. Dia main tengok tempat. Okay, buat main kat aku 50 dinar. Aku bayar double. Gila kot. Dia power. Itu semua tu kena belajar. Itu apa dia? Gigih. Yeah, dan last sekali A. Apa dia? Amal. Dah tahu semua, kena amal lah. Al-ilmu bila amalin, kasyajaru bila sabarin. Ilmu tanpa amal, seperti pohon tidak berbuah. Pohon bunga sedap lah, cantik lah. Pohon pokok ya, cantik tak cantik. Tapi, teringin. Gua nak rasa kalau ada buah kan. Okay. Ni pokok apa ni? Jambu. Biasa makan? Makan. Sedap. Ni pokok apa? Darian. Ada buah? Ada. Makan? Makan. Lagu ni dia punya main keluar sebit-sebit. Sekolah-sekolah. Kita rasa berbaloi pokok tu. Betul tak betul? Wallah. Itu saja idea untuk idea. Segmen pertama. Lepas tu bila dah cerita tu semua, orang pun rasa, aku boleh berniaga lah. Okey, nanti segmen kedua jangan lupa untuk kita. Yang pasal banyak zakat. Okey. Bila tuan-tuan ikut tajuk kita hari ni, niat. Bila tuan-tuan ada niat macam ni, okey, nak banyak zakat, tuan-tuan kena ada niat juga untuk banyak zakat. Kita ini platform dia. Ha, bagi synchronize. InsyaAllah, insyaAllah. Ada yang komen tu, setuju dan banyakkan hari slot borak bersama Miro. Alhamdulillah. Bukan senang orang nak suka kat kita. Ya, Ustaz. Orang tak suka kita tu normal. Sebab kita memang hina. Betul juga, ya. Kita dibuat daripada air mani. Jatuh di tanah, tidak disudu oleh itik, tidak dipatuk oleh ayam. Orang benci kita. Orang hina kita. Betul lah. Itu memang standard aku. Saya selalu habak kat diri saya. So, macam tu, orang sayang kita, itu luar biasa. Syukur. Ya Allah. Thank you. Thank you sahabat. Thank you Taufik. Thank you. So insyaAllah kita akan usaha sedaya upaya untuk kita sebar luaskan lagi dakwah Ustaz. InsyaAllah. Okay, secara santai. Jadi sahabat-sahabat yang mana yang nak membayar zakat, jangan lupa bayar sebelum atau pada 31 Disember dan dapatkan rebate cukai. Anda nak bayar dekat mana? Anda boleh bayar di online, anda boleh bayar di kaunter, anda boleh bayar di Vemgram, macam-macam. So nak mudah, nak senang, anda boleh ke www.zakat.com.my. Sehingga kita jumpa lagi. Ustaz, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih PBZ. Di atas perkongsian tadi dan sudi hadir. Yeay. Thank you Ayin. Thank you Ayin. Ayin di belakang. Okay, sahabat. So insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.